Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat ajak keluarga berkemah di akhir pekan. Ada beberapa manfaat mengajak keluarga berkemah di akhir pekan. Berkemah di alam bebas bersama keluarga pada akhir pekan tentunya akan terasa mengasyikkan dan menyenangkan. Selain meningkatkan bonding dengan anak, berada di alam bebas terbukti memberi banyak keuntungan bagi fisik dan mental. Di sisi lain, berkemah juga mendatangkan sejumlah manfaat. Simak ulasannya berikut ini. Yang ke-1, lebih aktif. Saat berkemah, kebanyakan kegiatan dilakukan adalah aktivitas luar ruang. Misalnya mencari kayu bakar, menjelajah alam, berenang di danau, bersepeda, dan lain sebagainya. Hal ini bisa mendorong anak menjadi lebih aktif dan baik untuk kesehatan fisik. Tak bisa dipungkiri, sekarang ini anak lebih sering terpapar gawai sehingga membuatnya kurang bergerak. Yang kedua, tidur lebih nyenyak. Semua aktivitas, kesibukan, dan kegembiraan yang dilakukan saat camping bisa mendorong tidur lebih nyenyak. Terlebih, alam bebas menawarkan udara segar yang mungkin jarang ditemui di rumah. Tidur malam yang lebih baik memberikan sederet manfaat, antara lain pikiran lebih tajam dan jelas, serta pola pikir yang lebih positif. Menurunkan stres. Kegiatan di alam bebas juga dapat membantu menurunkan stres, salah satunya karena meninggalkan teknologi untuk sejenak. Tidak memainkan perangkat elektronik selama berkemah dapat membantu menjernihkan pikiran dan lebih menikmati keindahan alam. Lebih erat. Menghabiskan waktu bersama keluarga sambil berkemah menawarkan kesempatan untuk menjalin ikatan yang tidak terputus. Hubungan yang terbangun menjadi lebih erat karena bisa saling berbagi cerita, melakukan hal konyol, serta saling membantu agar kegiatan berkemah berjalan lancar. Lima, mencoba petualangan baru. Berkemah menawarkan petualangan baru untuk anak-anak dan orang tua. Banyak keterampilan baru yang bisa dipelajari. Misalnya, belajar mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Bisa juga mempelajari tanaman atau bahkan hewan yang ada di sekitar tempat berkemah. Lebih peduli dengan alam. Berkemah juga mengajarkan seseorang untuk lebih peduli dengan alam. Salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan dan menghargai hutan. Menciptakan memori.
Berkemah juga menciptakan memori untuk keluarga. Di masa mendatang, memori itu akan dikenang sebagai sesuatu yang indah dan sulit terlupa.
beberapa manfaat mengajak keluarga berkemah di akhir pekan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Untuk lebih jelasnya silakan Anda klik link di bawah deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.